Rasa Awal Channel, like and subscribe. Video ini khusus buat kalian yang suka mancing. Apalagi kalian yang baru saja bergabung di dunia fishing atau pemancing pemula. Warning, bukan untuk yang suka makan micin. Sebelum masuk ke videonya, kami mengajak kalian untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk menikmati video keren selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nuras Awal Channel, Pak, saya kali ini hadir untuk mereview stick for casting yang bermerek Kenshi. Jadi sebelum saya review, yang baru saja menonton video ini silakan di subscribe ya, klik tombol merah atau tulisan subscribe di bawah sebelah kanan. Jadi jangan lupa di subscribe dan jangan lupa juga nih klik notifikasinya supaya kalian dapat bisa mendapatkan video-video menarik lainnya. Jadi langsung saja saya review. Di depan saya ini adalah stick for casting Kenshi. Saya buka dulu dari kemasannya. Jadi di depan kalian ini sudah memiliki desain yang cukup mewah dengan gagang yang berwarna biru dengan desain ramping dan memiliki lancip pegangan pada gagangnya. Jadi langsung saja reviewnya. Ini mereknya adalah Kenshi Brenio 210, artinya panjangnya 2 meter 10. Jadi kekuatannya sendiri leg casting PE 1-2,5. Jadi jika kita rubah ke kilo, kisaran 11 hingga 25 kilo, kisaran 11 hingga 25 kilo jika kekuatannya sendiri. Jadi di sini ada keterangannya saat kalian membelinya, leg case PE 1 hingga 2 kilo. Jadi bermasalah cincin, sudah lumayan bagus cincinnya karena sudah di bawahnya Fuji standar yang kedua. Jadi menurut saya jika kalian menggunakan casting ini sudah bisa kalian gunakan dengan baik karena sudah kuat, sudah PE 1 hingga 2,5. jadi jika kalian berminat, silakan kunjungi toko pancing terdekat daerah kalian untuk mendapatkan stick Kenshi Brenio 210 ini. Jadi jika kalian suka video ini silakan di like, dan jika kalian tidak suka silakan diberi komentar. Dan jika kalian ingin berminat memiliki stick ini dengan panjang 2 meter 10 untuk casting, silakan kunjungi toko pancing. Terima kasih.